Alhamdulillah, sampai bulan Desember kita hampir selesaikan masalah ini. Yang miskin masih ramai, yang saya masukkan miskin juga. Yang makan dia ada masalah, yang bayi untuk anak, uniform anak ke sekolah, kita selesaikan. Alhamdulillah, kita selesaikan kerana berfakat kerjasama kementerian, pegawai di semua peringkat kerajaan negeri, sehinggalah di pejabat daerah dan di mukim. Kita nak AI, artificial intelligence. Kita nak perubahan transformasi digital. Kita nak peralihan tenaga. Semua yang bunyinya itu hebat dan memukau, tetapi sekolah daif juga masih ada. Jadi saya katakan, kita mesti bagi peluang, beri peluang kepada anak-anak kita pergi sekolah yang agak selesa. Jangan di sekolah itu dindingnya pecah, bumbungnya bocor, tandasnya rosak.